salah satu tugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Bandara Soekarno-Hatta adalah melakukan pengawasan terhadap penumpang dan barang penumpang. Tentunya tidak semua kita melakukan pemeriksaan fisik terhadap penumpang. Yang kita lakukan pemeriksaan fisik penumpang adalah penumpang yang kita curigai. Kebetulan ada salah satu penumpang yang kita curigai, sehingga kita lakukan pemeriksaan fisik. Tapi orang tersebut tidak terima karena dia merasa bahwa dia itu dari Afrika, sehingga seolah-olah hanya orang Afrika aja yang diperiksa fisik. AS 254 dari Paris, Singapura, telah mendarat. Terima kasih. Ya, mungkin terhadap penumpang yang diperiksa fisiknya tidak menyenangkan. Tetapi ini adalah tugas kami Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan fisik terhadap penumpang yang kita curigai. Ini ada orang-orang luar juga Afrika. Tapi enggak bisa. Ini enggak dapat apa-apa kan? Terima kasih. Kalau ini orang-orang mulai, kamu bisa cek dia seperti itu kalau padahal kita tidak semua orang Afrika kita periksa fisik, tapi semua penumpang tidak melihat dari warna kulit, ras atau suku dari mana penumpang tersebut. Semua kita lakukan pemeriksaan fisik apabila kita mencurigai penumpang tersebut. Ada salah satu penumpang dari Singapura, kita X-ray, ternyata kedapatan box-box kecil yang kita curigain berupa barang elektronik. Setelah kita adakan cek, ternyata pemeriksaan kami menemukan 2 box handphone. Setelah dibuka, ternyata box tersebut tidak ada isinya. Ada isinya? Ada. Handphone tidak bawa. Itu soal gitu. Tetapi, kita menemukan invoice pembelian. Apa ya? Ternyata kita periksa di tas yang lain, kedapatan ada handphone. Ini yang sini kan? Mode seperti ini sering kami temukan, bahwa penumpang itu membawa barang itu adalah box-box kosong. Ternyata isinya tersebut dipisahkan di tempat yang lain. Kemudian kita bawa ke kasir untuk melakukan penghitungan biaya masuknya pajak dalam rangka impor. Penumpang tersebut menyadari bahwa dia harus bayar biaya masuk. Kemudian dia akhirnya membayar pajak dalam rangka impor. Berdasarkan aturan Menteri Keuangan nomor 188 garing 04 2010 bahwa ketentuan penumpang membawa barang tidak melebihi dari $250 per orang, $1,000 per keluarga. Selebihnya mereka diwajibkan untuk membayar.